Semua, yuk kita belajar hari ini dengan menggerakkan tubuh kita. Yuk ikuti kami. Pasti badan kalian terasa lebih segar kan? Berarti kalian sudah siap belajar bersama. Selamat belajar teman-teman kelas 6. Halo teman-teman kelas 6, apa kabar? Siap belajar bersamaku kan hari ini? Oh iya, sekarang aku ditemenin sama seseorang loh. Siapa ya? Hai teman-teman, aku Siwi. Sebelum kita belajar hari ini, jangan lupa kita sama-sama berdoa supaya kita bisa memahami pelajarannya ya. Mari berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Nah, sekarang jangan lupa siapkan buku catatan kalian. Karena hari ini kita akan belajar hal-hal yang menarik. Contohnya membuat buku saku dan membaca mandiri. Kita juga akan belajar memahami luas lingkaran melalui kegiatan eksplorasi penyusunan bentuk jaring-jaring lingkaran ke berbagai bentuk bangun datar dengan konteks luas daerah banjir. Pasti bakalan seru deh. Ayo kita semangat! Semangat! Bu, kita duduk di sini aja ya. Boleh. Pakai ini dulu, sayang. Dania, mau pesan makanan sendiri atau ibu pesankan ke dalam? Dania ikut pilihan ibu aja deh. Oke deh, ibu pesan makanan ke dalam ya. Bagaimana kalau Siwi ibu pesankan makanan sekalian? Boleh, Bu. Tunggu ya. Halo,
sekali. Sini-sini duduk. Bukannya kamu diantar ibu? Iya, tapi ibu lagi pesan makan untuk kita. Oh, itu apa Dan? Ini adalah buku saku mitigasi bencana. Isinya tentang informasi serta panduan. Tema buku yang aku buat ini adalah tindakan penyelamatan diri ketika menghadapi bencana tsunami. Wah, menarik banget. Aku juga mau bikin buku saku kayak kamu. Siwi sudah datang. Sendirian? Iya Tante, Bapak ada keperluan untuk warung. Jadi tadi Siwi diantar saja. Katanya kalau sudah selesai Siwi telepon saja supaya dijemput Bapak. Oh gitu. Siwi tangannya dibersihkan dulu ya. Bu, tadi Siwi bilang katanya mau punya buku saku juga kayak aku. Kita buat ulang lagi yuk Bu untuk Siwi. Boleh. Kalau aku mau buat ini harus siapin apa aja Dan? Sebelum masuk ke langkah-langkahnya, kita pelajarin dulu yuk apa aja unsur-unsur buku saku. Yang pertama judul, isi teks, halaman parateks, dan ilustrasi. Kalau judul aku ngerti, yang penting singkat kan? Iya, 3-4 kata aja. Kalau teks isi itu, isi keseluruhan buku saku ini kan? Iya betul, teks isi terdiri dari beberapa bab dan subbab. Yang penting bahasanya singkat, mudah dipahami dan jelas. Kalau halaman parateks itu apa Dan? Halaman parateks hanya pelengkap saja Siwi. Misalnya halaman sampul buku saku, kata pengantar, daftar isi, dan daftar pustaka. Ini contohnya, halaman paling depan disebut halaman sampul. Isinya judul buku, ilustrasi, dan nama penulis atau penerbitnya. Selanjutnya kata pengantar. Halaman ini berisi kata pengantar yang merupakan pengantar mengenai buku yang akan kamu tulis. Kalau daftar isi kamu tahu kan? Tahu dong. Daftar isi memuat urutan judul pada tiap bab dan subbab, disertai informasi nomor halamannya. Fungsinya yaitu untuk memudahkan kita mencari topik tertentu dalam buku secara cepat tanpa harus membuka halaman satu persatu. Begitu kan Dan? Nah, kalau daftar pustaka adalah daftar buku yang kamu baca dan kamu jadikan bahan untuk menyusun buku saku. Semuanya itu tadi, halaman sampul, kata pengantar, daftar isi, daftar pustaka, yaitu unsur buku yang disebut halaman parateks. Kalau ilustrasi itu harus, karena aku nggak percaya diri sama gambarku. Ilustrasi dibuat untuk memperjelas informasi yang kamu tulis. Siwi bisa lengkapi ilustrasi yang dibuat dengan informasi numerik atau bilangan terkait dengan jarak aman untuk menghindar dari kemungkinan terkena dampak bencana. Dan ilustrasi ini nggak harus Siwi gambar sendiri kok. Bisa ambil gambar yang sudah ada. Berarti penting juga ya nambahin ilustrasi. Iya Siwi. Nah, ini contoh ilustrasi dan informasi yang nanti kamu dapat sertakan di buku saku kamu. Aku menyisipkan gambar ini kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke bagian isi buku saku yuk. Ini artinya titik kumpul kan Dania? Iya, makna gambar ini adalah jarak minimal titik kumpul agar aman dari jatuhan dan bahaya lainnya. Adalah 6,1 meter. Lokasinya memiliki akses menuju tempat yang lebih aman dan tidak menghalangi kendaraan penanggulangan bahaya. Kalau gambar ini maksudnya apa Dan? Ini artinya pendirian rumah atau bangunan di pinggir laut minimal harus berjarak 200 meter dari pantai. Oh gitu. Terus
Apalagi yang harus aku pahami? Sebelum membuat, Siwi harus buat rancangan buku saku. Kamu buat di buku catatan kamu aja. Oh iya, teman-teman di rumah jangan lupa buat juga ya rancangan kegiatan pembuatan buku saku. Ayo buat bersama teman-teman. Nah, kalau ini rancangan yang aku buat kemarin. Isinya ada tema buku saku, judul buku saku, alat dan bahan yang diperlukan. Terus ada teks isi. Aku juga buat daftar ilustrasi yang kira-kira perlu ditambahkan. Terakhir adalah halaman para teks. Oh iya ya. Untuk jenis bencananya, Siwi bisa pilih apa saja kok. Oke tante, Siwi mau bikin buku saku bencana gunung meletus. Siwi, nanti kamu tinggal salin aja tabel punyaku. Siap. Tinggal sesuaiin aja sama bencana yang kamu pilih. Oke. Ibu, ambil makanan ke dalam dulu ya. Dania, bantu Siwi kalau ada yang perlu didiskusikan. Oke, Bu. Akhirnya selesai juga rancangannya. Wah, hebat banget kamu, Siwi. Kamu buatnya sendiri, sedangkan aku dibantu ayah. Aku kan juga dibantu kamu, Dan. Nanti akan kubuat buku sakunya di rumah. Kalau sudah jadi, akan aku kasih lihat ke kamu ya. Oke, Siwi. Sudah selesai buat rancangannya? Sudah, Bu. Makanan sudah datang. Asyik. Yuk, kita ngambil. Yuk. Itu apa, Bu? Ini buku cerita. Ibu pinjam dari kafe. Kayaknya menarik. Mungkin Dania dan Siwi mau baca bersama. Mau. Ceritanya bergambar. Jadi membantu Dania dan Siwi membayangkan seperti apa situasi di cerita ini. Teman-teman kelas 6 juga ikut membaca bersama kita ya. Baca kalimat yang ditampilkan di layar ya. Ada kebakaran hutan. Terkesiap lalu terengah-engah, kami berlari kencang keluar dari hutan. Kami melihat ke belakang, lalu kami pun membeku. Tanpa suara, kami menyaksikan rumah kami terbakar. Aku, burung kolibri kecil. Aku tak bisa hanya berdiri diam sambil melihat hutan terbakar. Aku terbang menuju sumur yang ada di desa terdekat. Wah, ceritanya bagus banget ya. Tante, kita boleh baca dulu ini di sini? Boleh dong, kalian baca dulu saja. Ayo, kita lanjut baca sambil makan. Ayo. Wah, bagus banget ya ceritanya. Aku pengen deh seperti burung kolibri, karena berupaya menyelamatkan bumi. Aku juga, dan banyak banget kisah inspiratif tokoh-tokoh dari seluruh penjuru dunia yang berupaya membuat bumi lebih baik. Ibu senang banget kalian bisa mengambil pesan yang baik dari cerita tadi. Kalau teman-teman di rumah bagaimana? Apa tanggapan kalian tentang buku cerita tersebut? Tulis di buku kalian ya. Oh iya, Siwi,
Kamu ngerasain gak sih beberapa hari lalu ada gempa? Ngerasain, Dania. Aku takut banget. Tapi Bapak sudah menyiapkan tas siaga bencana. Dan aku dijelaskan pentingnya prosedur menghadapi bencana. Jadi aku lebih siap. Wah, Bu, ternyata Siwi sama kayak kita juga ya? Oh iya, Siwi, aku juga sama kayak kamu. Aku berlatih membuat tulisan prosedur menghadapi bencana. Aku memilih bencana banjir. Oh iya, banjir juga bencana yang sering terjadi di sekitar kita. Kata Bapak, banjir yang terjadi semakin kesini semakin luas. Semakin luas? Emang luasnya banjir bisa dihitung? Bisa, Nak. Coba Ibu jelaskan ya. Ibu pinjam catatan Dania ya. Boleh, Bu. Ini adalah gambar luas daerah banjir di Desa Wonoasri dan Desa Sukamakmur. Ini memang harus dikotak-kotakan ya, Bu? Iya, ini untuk membantu kita menghitung berapa luasnya. Kita dapat menggunakan cara memberikan nomor urut pada masing-masing kotak atau dengan cara mendekatkan dengan luas lingkaran. Coba kalian amati gambar ini. Untuk daerah yang mengisi satu kotak penuh, Ibu tulis angkanya pakai spidol hitam ya. Yang hanya sebagian kotak, Ibu tulis pakai spidol biru. Sekarang kalian hitung ada berapa kotak yang penuh dengan membubuhkan masing-masing kotak dengan nomor yang berurutan. Perhatikan ya, jika ada daerah termuat yang tidak memenuhi satu kotak penuh, tetap beri nomor. Misalkan ada dua atau lebih kotak yang jika kita gabungkan menjadi satu, maka dua kotak itu kita beri nomor urut yang sama. Oh, ini Siwi temukan nomor dengan warna biru muncul lebih dari satu kali. Misalkan di Desa Wonoasri, nomor 19 muncul dua kali. Artinya, jika dua daerah itu digabungkan, akan menjadi satu kotak penuh. Begitu ya, Tante? Betul, Siwi pintar. Setelah ditandai, angka akhir yang lebih besar berarti daerah banjirnya lebih luas. Wah, Desa Sukamakmur punya nomor lebih banyak, Bu. Ada 41 kotak. Sedangkan Desa Wonoasri hanya sejumlah 37 kotak. Bagus, Dania. Bagaimana, Siwi? Apakah kamu mengalami kesulitan? Kalian berdua memang pintar. Yes. Nah, sekarang coba kalian bandingkan jika luas daerah banjir ini kita hitung dengan cara kedua, yaitu mendekatkan dengan luas lingkaran seperti gambar yang ini. Kita buat lingkarannya dengan warna merah ya. Lingkaran Desa Wonoasri lebih kecil daripada lingkaran Desa Sukamakmur ya, Bu? Tepat sekali. Iya, lingkaran Desa Sukamakmur memiliki 41 kotak, sedangkan lingkaran Desa Wonoasri memiliki 37 kotak. Iya, tepat sekali. Kita dapat menghitung luas sebuah lingkaran dengan cara menyusun ulang juring-juring lingkaran menjadi bentuk bangun yang lain loh. Oh iya, Tante. Maksudnya gimana, Bu? Perhatikan gambar ini ya. Rumus luas lingkaran dapat ditentukan dengan mengubah bentuknya atau reshaping. Caranya adalah dengan membagi lingkaran tersebut menjadi beberapa juring lingkaran. Lalu disusun kembali menjadi beberapa macam bangun datar lain. Salah satu bangun datar yang bisa dibuat adalah persegi panjang seperti yang ditunjukkan rangkaian gambar berikut. Dari gambar, dapat diperkirakan bahwa luas lingkaran akan sama dengan luas persegi panjang. Nah, dengan begitu kita dapat menyimpulkan bahwa luas lingkaran sama dengan luas persegi panjang, sama dengan panjang kali lebar, sama dengan keliling setengah lingkaran kali lebar persegi panjang, sama dengan setengah kali dua kali V kali jari-jari kali jari-jari, sama dengan V
V kali R kuadrat. Kita juga bisa mengubah bentuknya menyerupai segitiga. Kita susun menjadi bangun datar segitiga seperti ini. Dengan begitu, kita bisa tahu kalau alas segitiga sama dengan 1/4 dikali keliling lingkaran. Dan tinggi segitiga sama dengan 4 kali jari-jari lingkaran. Oh iya. Berarti luas lingkarannya sama dengan luas segitiga ya, Bu? Iya, benar Dania. Luas lingkaran sama dengan luas segitiga sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Banyaknya baris dapat kamu sesuaikan sendiri dengan kebutuhan. Oh, sekarang Dania ngerti, Bu. Kalau teman-teman gimana? Udah ngerti konsepnya kan? Nah, sekarang Ibu beri latihan lagi. Perhatikan gambar kawasan tergenang banjir pada 2 desa berikut ya. Manakah di antara desa Kauman dan desa Banjarejo yang genangan air banjirnya lebih luas? Dania dan Siwi dapat menggunakan cara memberikan nomor urut pada masing-masing kotak atau dengan cara mendekatkan dengan luas lingkaran. Tuliskan caranya di buku catatan ya. Ayo teman-teman, kita hitung soal luas daerah banjir yang tadi sudah Ibu berikan. Ayo semangat teman-teman. Oh, akhirnya selesai juga. Siwi, kalau buku saku kamu udah jadi kasih tau aku ya. Oke Dania, makasih ya Dania dan Tante sudah ajak Siwi belajar bersama. Siwi seneng banget dapat ilmu banyak. Dari memahami apa itu buku saku tentang tindakan penyelamatan diri ketika menghadapi bencana. Membuat rancangan buku saku sampai membaca mandiri buku Burung Kolibri Telah Bicara. Dan kita juga memahami luas lingkaran melalui kegiatan eksplorasi penyusunan bentuk joring-joring lingkaran ke berbagai bentuk bangun datar dengan konteks luas daerah banjir. Alhamdulillah kalau Dania dan Siwi bisa belajar banyak hari ini. Pokoknya Siwi, Dania, dan teman-teman kelas 6 di rumah jangan pernah berhenti untuk belajar ya dan memperoleh ilmu baru. Siap Tante. Kalau gitu, Siwi telepon Bapak dulu ya, supaya bisa dijemput. Nggak usah Siwi, Tante antar saja ya. Bapak mungkin masih repot. Beneran, terima kasih Tante. Sama-sama, ya udah, yuk kita pulang. Sampai jumpa lagi teman-teman kelas 6.